Ya, kembali lagi sama saya Sunny Black Cat. Sekarang saya mau review tentang Airham Predator popornya model maju mundur. Ini unit senapannya dengan spek laras baja panjang 60 cm oleh 12 oleh 13 di serbong. Ini memakai OD-nya OD 19 ya. Dan untuk di depan ini muzzle brake untuk peredam suara, atau juga bisa diganti pakai peredam, tinggal copot aja di sini muzzle brake-nya. Dilengkapi juga di sini sistem drat ya untuk pengisian. Maksudnya ini udah terpasang satu TSM. Pengisiannya di sini udah terpasang satu TSM. Dan tabung memakai tabung dural OD32, kapasitas angin itu untuk contohnya untuk maksimal pengisian angin di 3000 PSI, hanya di 2800 atau 2700 PSI. Tidak disarankan untuk lebih dari 3000 PSI. Ini slotnya untuk 30 sampai 40 kali tembakan. Dan di bawah ini grip untuk pegangan, dan di sini juga pakai maksudnya untuk memakai pelindung tabung, ini memakai step one ya di sini. Ini memakai di sini. Dan untuk kopangan sini ya. Ini tarikan silver total jumping seperti ini. Adaptor single shoot ya. Magazine yang Marauder Airham 2 magazine itu satu peluru, satu magazine isi 10. Dan untuk cancel kokang di sebelah kiri ini fungsinya tidak jadi menembak atau tidak jadi beruang, kita cancel, kita tahan. Safety trigger perlahan kita tekan, lepas pelan juga untuk cancel kokang seperti ini. Ini aman ya, tidak jadi menembak buruan. Atau kalau misalkan masuk peluru satu udah masuk ini karena udah di cancel, kita mau nembak lagi ada target, kita cancelnya tarik aja ke belakang seperti ini udah siap untuk menembak. Jadi sistemnya, jadi kalau misalkan udah masuk peluru satu jangan dikokang dari sebelah kanan, cancelnya aja tarik kalau udah masuk peluru satu. Kalau misalkan dikokang lagi, otomatis peluru akan masuk dua. Oke, gitu ya. Untuk safety trigger di sini sama kuncinya terpasang ya di sini. Ke kanan mengunci, kalau ke kiri tidak mengunci. Dan model manometer ini di bawah senapan. Fungsinya apa? Untuk pengisian angin maksimal 3000 PSI atau amannya di 2700 PSI. Dengan sangat tidak diharapkan lebih dari 3000 PSI, dan untuk amannya 2700 PSI. Chamber ini chamber model tumpuk ya. Dan di atas juga terpasang rel untuk pemasangan teleskop. Popor ini bisa maju mundur, ini model kayak gini. Ini bahannya bahan telepon bisa maju mundur ya. Dan untuk akurasi serapan ini di 30 sampai 50 meter, groupingnya masih rapat. Dan jangan lupa like, subscribe untuk tahu tentang YouTube video-video saya yang terbaru. Dan terima kasih juga untuk like, subscribe untuk video komennya. Mungkin cukup sekian. Salam satu laras dari saya, Sunny Black Kite.